Mirsa, seorang nasabah bank di Prabu Mulih, Sumatera Selatan menjadi korban pembobolan rekening via elektronik. Korban tergiur program gratis transfer antar bank dan kehilangan uang jutaan rupiah. Kehilangan uang 5 juta rupiah dari rekening tabungannya, Ahmad Fikri melapor ke Mapolres Prabu Mulih. Tergiur tawaran program gratis transfer antar bank, korban mengikuti petunjuk aplikasi platform bank dari akun Instagram. Dari pengiriman SMS dari ponsel, nomor rekening bank ternyata palsu dan uang di tabungan korban telah raib. Polisi mendalami modus kejahatan perbankan dan akan berkoordinasi dengan pihak bank tempat korban menabung serta tim cyber Polda Sumatera Selatan.